Halo, jumpa lagi bersama saya Atin Atiria Vlog. Sebelumnya tombol like, subscribe, share, dan komen ya. Jangan lupa tombol loncengnya biar bisa mengikuti update terbaru video dari saya. Dan di sini saya explore ke Chaiwan ya. Terkenalnya ini katanya sih Haunted Bridge atau Ghost Bridge. Padahal nggak begitu menyeramkan, tempatnya itu sangat indah juga ya. Untuk foto-foto selfie priwat itu bagus nih di sini ya. Konon katanya sih ada tentara masa penjajahan dulu. Konon katanya ada tentara Jepang yang tewas di jembatan tersebut. Nah, terus orang-orang sekitar sini, orang-orang terdekat menamakan jembatan berhantu. Padahal enggak ya, mungkin ada sih, cuman kan enggak serem banget gitu loh. Bagus juga untuk private foto-foto selfie, dan ramai juga untuk jalan-jalan pagi atau untuk refreshing ya. Dan jalannya mudah, dan tempatnya itu di tengah-tengah gunung, jembatannya itu jadi terbentang antara gunung ya. Itu dibangun saat penjajahan dulu, penjajahan kedua mungkin ya, kurang lebihnya begitu. So, ikuti terus video-video saya. Semoga para eksplor atau jiwa petualangan suka dengan video saya. Nah, ini guys jembatannya, dan ini di bawah jembatan, jadi sungai ya. Ini jembatannya. Jembatannya tuh enggak begitu panjang, juga enggak terlalu tinggi banget ya. Tapi ya konon katanya jembatan berhantu, tapi enggak sih. Cuman tempatnya aja terbelah dari gunung, antara gunung sebelah dan sebelah. Jadi ini di tengah-tengahnya. Nah, makanya kalau dan ini enggak dipakai untuk, maksudnya untuk kendaraan enggak ada gitu loh. So, siapa yang mau ke sini, rutenya juga mudah dan durasi juga cukup pendek ya. Dan bisa ke jalan lurus dan bisa naik bis lagi. Jadi sangat mudah kok.
Bye.